Setepa ya. Jadi kelapa itu oke sahabat, poin ditemukan sahabat, mantap nih. Poin lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Poin lagi, poin? Poin dari atas. Oh, dari atas. Mantap. Tadi 3 kali enggak kena. Banyak ya. Masih banyak ya. So, pohonnya sangat tinggi, sahabat. Ini populasi bajing kelapa masih sangat melimpah. Mantap jiwa ya populasinya. Ini sahabat. Ain. Ya. Ain. Ain. Tapi bodoh. Semua ungu atau nanti daun nanti? Ya, kemana? Ayo, berangkat, kadam. Wah. Wey, poin lagi. Wah, mantap. Ini poin keberapa ini? Ke-6 ya. Mantap jiwa nih, poin ke-6. Oke, sahabat. Wey. Mantap, poin lagi sahabat. Ya, santai. Poin lagi. Weh, ketemu sahabat. Proses pengambilan tupai nyangkut sahabat. Catat. Ya,
akhirnya ketemu ya, jatuh juga. Jatuh juga sahabat, evakuasi lumayan sip. Poin lagi sahabat, tapi poin lagi terusan dari sana tuh. Nah inilah sahabat bekas tepa ya. Jadi kelapa itu mubajirnya jadi habis di bawah ini seperti ini, banyak ya sahabat. Banyak kelapa ya, berserakan, udah tidak ada buahnya tuh sampai ke bawah sana ya. Masih banyak kelapanya, itu udah pada bolong sahabat. Oke sahabat, kita cari ya. Ini sahabat, aduh, kita menemukan jamur, jamur yang sangat mantap tuh. Ini sihlah dua, mangin. Namanya kalau di sini suumbulan. Lah, itu kan itu anak pihit. Mantap, woi. Ini bisa dipais nih? Ini mah mantap. Oh, dua biji saya. Aduh, oh, super mantap ini sahabat. Milik. Nah, besar juga ya? Lumayan. Lumayan. Itu ukuran tuh segini perbandingannya. Ya, itu yang lebih gede tuh. Satu lagi jamur ya sahabat, ini mah jamur asli tumbuh di hutan bonsai ku aing tunggu lagi kagok. Oke siap. Ini semua kelapa bekas tupai di bawah segini banyaknya ya. Lihat, sayang kan petani mengalami kerugian sahabat. Oke kita cari lagi ya. Ini tuh lihat di atas itu pada bolong-bolong kelapanya. Poin tipis si balong lokasi garung euy. Lumayan lah. 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 poin? 13 poin. Mantap jiwa ya. Cukup. Oke, lah. Cukup.